Satu persatu angkutan bus antar kota antar provinsi dan antar kota dalam provinsi diperiksa petugas, mulai dari kelengkapan surat hingga kondisi kendaraan yang digunakan mengangkut pemudik. Hasilnya, petugas menemukan satu unit bus tak layak jalan karena kondisi ban yang gundul. Petugas langsung meminta pihak perusahaan bus mengganti ban sebelum bus mengangkut pemudik tujuan luar daerah. Kondisi ban yang gundul sangat berbahaya saat digunakan karena berisiko kecelakaan. Sudah nggak layak pakai dari selain yang gundul kan, dari sebelah kanan belakang. Itu nanti kalau masih dipakai sampai Jakarta lagi mungkin udah terbenang. Jadi kita sarankan untuk ganti. Tapi biasanya kita yakin sama Pelsan, biasanya mereka kalau udah ini kan ada pergantian supaya mobil itu kan nyaman, selamat sampai tujuannya. Selain temuan ban gundul tersebut, petugas memastikan seluruh kendaraan umum yang diperiksa layak dan aman digunakan. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV, Bengkulu.